Selamat siang, salam sejahtera yang terhormat para hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjat puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat kehendaknya kita bisa datang di acara hari ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani. Pada tahun ini kita merayakan ulang tahun tanah air dalam kondisi pandemi pada kedua kalinya. Oleh karena itu kita harus melaksanakan protokol kesehatan dalam menjalani upacara kemerdekaan RI. Hadirin sekalian, makna kemerdekaan Indonesia tahun ini bisa diartikan sebagai perjuangan untuk melawan virus corona. Bersama-sama kita harus berjuang demi kemerdekaan Indonesia dari virus dan banyak hak tidak beraturan yang bisa memecah bangsa. Jangan lupa kita bisa melawan COVID-19 dengan memperketat protokol kesehatan. Pastikan kita semua selaku pakai masker, keamanan kita pergi ke selalu menjaga kesehatan dengan mencuci tangan sampai bersih. Saya harap kesempatan ini bisa menjadi penyemangat untuk kita semua agar lebih erat dan tetap sehat. Saya ucapkan terima kasih, selamat siang.